anak saya lagi. Tapi tak tahu nilai mana. Tidak tahu. Tidak tahu. Warung saya itu campak rumah sebelah. Itulah. Hampir di situ. Rumah sebelah rumah siapa? Rumah dia. Itu warung dia kepindahan. Jambi lagi, Pak. Kilometer aja. Campak kubung. Anggal. Mana ada meter kan? Lepas tuh. Anggal. Mana? Pak Lumano. Pak Lumano, Pak Lumano. Ah, sini kami ya. Lihat kalau panas lah pula. Mana nak tidur, panas anak. Tak bisa itu. Boleh tu, saya pakai masker gitu. Pakai ya? Masih mahal. Cepat sikit, apa yang mantap? Terlalu mantap, Pak. Mungkin bertemu, Pak, sedang laju ke depan. Ya, ini mana Bu Yuli? 1.000 lebih. 1.000. Jadi, utara kota, ya. Barat 1.000 lebih. Seng yang dibutuhkan lebih 11.000. Hilang nih. Nanti yang bantu gotong royong itu Pak dari TNI Polri banyak. Makanya kita bantu kurang lebih 10.000 seng biar Pak Wali yang ngaturnya, karena kebutuhannya 11.000 dengan Pak Wali kan dengan 16.000. Nah, biaya operasionalnya nanti kita berikan juga. Jadi totalnya bantuannya sekitar 500 juta. Nah, saya juga minta seperti Bengkayang, Melawi, cepat berikan data mereka yang terkena longsor. Yang banjir ya, banjir kan butuh, itu buat banjir, kena longsor ya kita bantu. Jadi kita selain ngurus COVID, ya banjir di beberapa daerah, nah kita tangani. Nah untuk yang ini, Pontianak ini dampak puting beliungnya sangat besar. Kalau Bengkayang, mungkin ada belasan rumah ya, Pak ya. Nah itu nanti kita bantu melalui bedah rumah. Tapi kalau yang ini kita bantu material. Materialnya 10 nanti kasaunya, rengsengnya Pak Wali. Kalau sengnya kita. Fasilitas umum Pak ada juga Pak? Kalau fasilitas umum nanti kita ini kayak kita hitung ini ya, sekolah ya. Sekolahan ya, ada, tetapnya nanti kita tangani. Berapa sekolah Pak? Tak tahu saya. Dua, Pak. Dua sekolah. Dua sekolah Pak. Di utara. Di utara. Ya. Oke ya. Berarti okay. Pemprov cepat menangani ini Pak ya. Saya pokoknya datanya ada, cepat ya cepat kita tangani, namanya kan darurat. Ya. Nah, saya tanya perlu berapa ribu seng? Pak Wali bilang ya, sekitar 11.000-an lebih lah. Oke, kita bantu 10.000. Nah, kerjanya gimana? Oh, gotong royong. Berarti perlu operasional makan minum kan. Nah, kita tambah 100 juta. Pas seperti data-data yang di kabupaten kota yang banjir pas seperti apa sih? Karena kalau banjir kan hanya butuh sembako, itu udah kirim. Melawi, Sintang, Ketapang, Bengkayang, Sambas, Andak sudah, itu udah kirim. Itu hari itu kita tahu dari BPBD kita langsung kirim. Nah karena kan banjir itu bagi mereka yang di daerah itu sudah beberapa kali ngalami. Yang penting-penting itu jangan sampai mereka sembakonya kurang. Nah, kita kirim. Nah, nanti kalau cek lagi ya Pak Tumano, kalau memang perlu lagi di-drop, kita drop lagi. Ya. Nah, yang perlu bantuan untuk rumah itu Bengkayang. Bengkayang karena ada puting beliung juga, tapi nggak banyak. Nah, kemudian di Samalantan ya. Samalantan juga. Nah, kemudian ada banjir bandang di Sanggau ya. Sanggau. Nah, rekan Entikong. Kemudian satu lagi Melawi, longsor. Nah, ini semua datanya harus ada supaya kita cepat drop. Nah, yang lama ini kan Bengkayang nih. Saya udah tunggu-tunggu, saya sama Anda. BPBD itu harus ada di tempat, tak boleh kurang dari 24 jam sejak kejadian. Harus. Apapun tangani dulu. Ya. Urusan ininya belakangan. Ya, sama ini. Kalau mau ngadakan misalnya
mengadakan peseng nih 10.000 keping, harus tender-tender aja nih. Tak ada urusan itu, kita beli langsung ya. Jangan ini ambil satu ini. Adik kakak. Ini mak kakak ini Pak. Bawa lima kakak. Ini baru rumah ini. Mampu pada sampai dua. Ibu. Ya. Iya. Siap, Pak. Ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya,